Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Cahyani Budi Hartanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori, di mana nanti akan saya representasikan dengan menggunakan rapid manner. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining, di mana analisis asosiasi atau asosiasi rule mining ini adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antar suatu kombinasi item. Contohnya, analisa pembelian di suatu pasar adalah untuk mengetahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja atau yang sering disebut dengan market basket analysis. Analisis asosiasi juga dikenal sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Khususnya, salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan sebuah algoritma yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama, support. Dan yang kedua, confidence. Support atau nilai penunjang yaitu presentase kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence merupakan nilai kepastian di mana kuatnya hubungan antara item dalam aturan sebuah asosiasi. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk jika seseorang membeli roti dan mentega, maka akan membeli susu. Di sini diketahui nilai supportnya 40%, sedangkan nilai confidence-nya 50%. Yang artinya 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database juga memuat ketiga item tersebut. Atau dapat juga diartikan, seseorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Di mana aturan ini juga cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Oke, kita akan masuk ke metodologi dasar analisis asosiasi. Dalam metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, analisa pola frekuensi tinggi. Di mana pada tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam sebuah database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan jumlah transaksi dikalikan 100%. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi dikalikan 100%. Oke, selanjutnya pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi di mana jika membeli barang A, maka akan membeli barang B. Rumusnya untuk mencari nilai confidence, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A dikalikan 100%. Misalkan, barang A-nya itu tadi ada 5, ya. Terus, barang yang mengandung transaksi nilai A dan B itu ada 6. Berarti 6 dibagi 5 dikalikan 100%. Oke, di sini ada contoh transaksi.
Di sini ada 12 transaksi ya, di mana item yang dibeli pada transaksi pertama yaitu gula, kopi, sabu, dan sampo. Transaksi kedua ada gula, kopi, popok, spray, kemeja, celana, dan boneka. Dan transaksi ke-12 itu ada spray, sabun, dan sampo. Oke, dari data tersebut maka kita akan bentuk ke dalam tabel representasi ya, dalam bentuk database transaksional. Tadi ada 12 transaksi. Ya, pada transaksi pertama ada item yang dibeli itu gula, kopi, sabun, dan sampo. Kita coba lihat cocokan gula, kopi, sabun, dan sampo berarti sudah sesuai. Kemudian transaksi kedua gula, kopi, popok, spray, kemeja, celana, dan boneka. Oke, juga sesuai. Dan sampai dengan transaksi ke-12, spray, sabun, dan sampo. Spray, sabun, dan sampo berarti sudah sesuai ya. Dari data transaksi, transaksi awal kita rubah menjadi ke dalam bentuk database transaksional. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat format tabular data transaksi. Oke, tadi ada item-itemnya yaitu gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, dan boneka. Ada 12 transaksi. Oke, di sini ada angka 1 dan 0. Ya, angka 1 itu berarti dilakukan pembelian, sedangkan 0 itu berarti tidak ada pembelian. Kita coba cocokkan kembali. Di sini transaksi pertama ada gula, kopi, sabun, dan sampo. Kita coba cek gula, kopi, sabun, dan sampo, sedangkan transaksi ke-12 itu spray, sabun, dan sampo. Ada spray, sabun, dan sampo. Oke, berarti sudah sesuai. Kemudian kita akan menjumlahkan ya dari masing-masing ini. Di sini ada 6, ada berarti ada 6 transaksi ya. Kopi ada 5, kue ada 5, dan boneka juga ada 3. Ini adalah totalnya yang dilakukan transaksinya. Oke, setelah kita membuat format tabular, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita menentukan frequent item set. Pada frequent item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Misalnya kita menentukan nilai frequent item set itu 2, maka semua item set yang frekuensinya kemunculan lebih dari atau sama dengan 2 kali disebut dengan frequent. Himpunan dari frequent ke item set dilambangkan dengan FK. Oke, di sini kita akan menentukan frequent 2 item set ya. Di sini kita cari calon 2 item set ya. Misalkan gula kopi di sini ada 5. Gula aqua, gula orang yang membeli gula akan membeli aqua berarti ada 2. Coba kita cocokkan dengan data yang tadi. Ya. Orang yang membeli gula dan kopi kita hitung 1 2 3 4 dan 5. Berarti ada 5. Nah, kalau orang yang membeli gula dengan aqua berarti ada 1 ya. Oke. Gula dan aqua ada 2, berarti saya salah hitung. Kita coba hitung kembali gula dan aqua. Oke, benar ada 2. Ya. Oke, gula dan aqua di sini ada 2, 1 ada 2. Begitu seterusnya sampai dengan frequent item set terakhir yaitu celana dan boneka. Ya. Sebetulnya bagaimana sih cara menentukan frequent 2 item set? Gampang. Ya. Caranya yaitu orang yang akan membeli gula juga akan membeli kopi. Orang yang membeli gula akan membeli aqua. Orang membeli gula akan membeli popok, gula spray, gula sabun, gula sampo, gula kemeja, gula celana, dan gula boneka. Selanjutnya, kopi aqua, kopi popok, kopi spray, kopi sabun, kopi sampo, kopi kemeja, kopi celana, dan kopi boneka. Sampai dengan terakhir. Ya. Nah, itu kalau sudah, kita buat tabelnya seperti ini. Ya. Dari tabel tersebut, berarti kita bisa menentukan frequent item set-nya. Orang akan membeli gula dan kopi, orang akan membeli gula aqua, gula popok, gula spray, gula sabun, sampai dengan celana. Ketika orang membeli celana, maka akan membeli boneka. Itu baru 2 item set. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan frequent 3 item set.
Kalau tiga item set bagaimana? Nah, jika orang membeli gula dan kopi, maka akan membeli aqua. Kita coba cek gula, kopi, aqua. Gula, kopi, aqua. Jika orang membeli gula, kopi, juga akan membeli aqua. Ada berapa? Di sini hanya ada satu. Ya. Begitu sampai dengan terakhir. Oke, kalau sudah nanti kita baru tulis seperti ini. Ini sampai terakhir ya, kemeja, celana, dan boneka. Di sini yang hanya memenuhi yang dua, ya terjadi dua transaksi, ya, hanya ada tiga kombinasi. Yaitu gula kopi sabun, gula kopi celana, dan spray sabun serta sampo. Selebihnya hanya ada satu kombinasi saja ya. Ini. Oke, kalau sudah kita akan menentukan aturan asosiasi. Kita akan menghitung nilai support dan confidence-nya. Oke, di sini saya hanya menampilkan hasil akhir. Ya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan di Excel-nya. Oke, dari hasil-hasil yang tadi ya, dari hasil yang ini, kombinasi dua item set serta kombinasi tiga item set, kita akan buat aturan asosiasinya. Oke, jika orang membeli gula, maka akan membeli kopi. Jika orang membeli gula, maka akan membeli kopi. Di sini ada lima. Ya. Tadi ingat, aturan rumus dari support adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan jumlah transaksi. Ya. Kita dapat 5/12 ini dari mana? 5/12 adalah jika orang membeli gula maka akan membeli kopi. Tadi di sini ya, jika orang membeli gula maka akan membeli kopi itu 5. Sedangkan 12 adalah jumlah dari transaksi ini. Jadi 5/12 itu adalah nilai supportnya. Sedangkan untuk mencari nilai confidence-nya, ya, jumlah transaksi mengandung nilai A dan B dibagi dengan transaksi mengandung nilai A. Jika seseorang membeli gula, maka akan membeli kopi. Gula tadi nilainya 5. Ya. Gula kopi ini nilainya 5. Sedangkan nilai transaksi yang mengandung nilai A, A-nya itu berarti gula. Gula itu transaksinya ada berapa sih? Ada 6. Berarti 5/6 sama dengan 83,3%. Oke, hasilnya support dikalikan nilai confidence yaitu 41,7% dikalikan 83,3% hasilnya 35%. Ya. Untuk semuanya di sini kita hanya akan menghitung yang nilainya 2 ke atas. Kalau yang nilainya 1 tidak kita akan hitung. Jika membeli gula maka akan membeli kopi. Nah, di sini juga untuk jika seseorang membeli gula maka akan membeli kopi. Nilai confidence-nya itu belum tentu sama dengan orang membeli kopi akan membeli gula. Ya. Kenapa? Nilai transaksinya yang mengandung nilai A itu bisa berbeda. Kalau di sini ya, jika seseorang membeli kopi dan gula dengan gula kopi, ini berarti ada 5. Nah, nilai transaksi A-nya yaitu berarti kopi. Kopi itu kita lihat dari sini, jumlah kopinya itu ada 5. Berarti 5 dibagi 5 ya dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 100%. Berbeda dengan hasil confidence dari jika seseorang membeli gula akan membeli kopi, hasilnya 83,3%. Ya. Oleh karena itu harus dibalik ya. Dari hasil yang ini ya, dari hasil yang dua ke atas itu kita lakukan kombinasi. Jika seseorang membeli gula maka akan membeli kopi, kita balik. Jika seseorang membeli kopi maka akan membeli gula. Ya. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita akan coba menghitung untuk yang 3 item set. 3 item set di sini hanya ada 3 kombinasi.
Gula, kopi, celana. Gula, kopi, sabun, serta spray sabun dan sampo. Oke, di sini ada aturannya ya. Jika seseorang membeli gula dan kopi, maka akan membeli sabun. Ya, hasilnya nilai supportnya 16,7%. Sedangkan nilai confidence-nya itu 40%. Nah, kalau kita balik ya, aturan kombinasinya, jika membeli kopi dan sabun, maka akan membeli gula. Hasil nilai confidence-nya 100%. Jika membeli gula dan sabun, maka akan membeli kopi, nilai confidence-nya sebesar 100%. Oke. Di sini kita mau menentukan nilai minimum confidence-nya. Kalau saya mau menentukan nilai minimum confidence-nya sebesar 70%, ya. Oke. Berarti hanya aturan ini saja nanti yang akan kita pakai untuk menghitung nilai support dikalikan confidence. Ya. Nilai yang di bawah 70% tidak kita akan hitung. Oke, ini adalah nilai-nilai supportnya, berarti nilai minimumnya itu sebesar 16,7% yang masih bisa kita tentukan. Oke, kita kembali lagi. Oke. Di sini kita kembali lagi ya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai support dan confidence seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada asosiasi final yaitu support dikalikan confidence. Nah, kalau di sini saya hanya menggunakan nilai confidence-nya yang di atas 70%. Ya, ini adalah hasil tampilan yang di atas 70%. Kalau saya menentukan di bawah 70% lagi, maka nanti tampilannya akan lebih banyak lagi. Oke, ini adalah hasil dari rapid miner-nya. Oke, nanti saya akan coba jelaskan ya setelah ini. Oke, ini hasil rapid miner. Yang ini adalah hasil perhitungan manual kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kalau di sini... Oke. Okay. Oh, di sini ternyata dari yang ini. Ya. Yeah. Nanti sebetulnya kalau kita gunakan yang full perhitungan, nanti hasil tetap sama kok antara hasil perhitungan tadi kita perhitungan manual dengan hasil rapid miner. Oke, okay, di sini sekarang saya akan coba jelaskan menggunakan rapid miner-nya. Oke, saya coba terlebih dahulu ya. Oke. Datanya tadi saya sudah simpan di Excel ya. Sekarang saya mau coba import data terlebih dahulu. Ya, import data, kita masuk ke import data kemudian kita pilih My Computer, ya. Kemudian tadi datanya saya simpan di, oke, ada di sini. Oke, transaksi ini tidak perlu kita pakai ya. Berarti kita tinggal blok aja sampai di sini. Oke, kalau sudah, kemudian kita next. Sudah sesuai, ini datanya yang akan kita gunakan nanti. Ada 12 transaksi. Nama itemnya ya gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, meja, dan seterusnya. Ya, sampai dengan ini boneka. Di sini tidak ada masalah. Kemudian klik next. Nah, di sini saya akan beri nama filenya yaitu transaksi 2. Ya, kemudian kita klik finish. Oke, kalau sudah nanti di sini akan ada tampilannya. Ya, kalau sudah kita akan masuk ke, sorry, result ini adalah result hasil tampilan saya sebelumnya. Oke,
Saya kan coba tutorial kan ya. Tadi kita gunakan atau kita simpan ya datanya ke transaksi 2. Oke, sekarang kita drag and drop terlebih dahulu datanya. Ini kita umpamakan adalah database ya, database dari data-data yang akan kita olah. Kita tarik, kita drag and drop, kemudian kita di bagian operator. Discrete ya, kita pilih yang discrete by frequency. Oke, discrete by frequency, kemudian selanjutnya kita pilih FP growth. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kita pilih asosiasi row, create asosiasi row. Oke. Kalau sudah kita tinggal menghubungkan ya atau merelasikannya. Oke, ini jangan salah ya, ini kita pilih yang bawah ya. Kalau kita pilih yang atas nanti kita hasilnya gagal. Oke. Kalau sudah kita relasikan, kita akan mengatur nilai supportnya di FP growth. Oke, umpamanya kita di sini mau mengatur nilai supportnya yaitu 0,5 ya, atau 5% berarti 0,05. Sedangkan untuk create asosiasinya atau nilai di kita akan menentukan nilai confidence-nya. Sorry, di sini saya akan menentukan maksimal item per set-nya itu 3. Ya, maksimal item per item set-nya itu 3. Kemudian create asosiasinya di sini kita akan menentukan nilai confidence. Nilai confidence-nya semakin kecil nilai confidence, berarti nanti akan semakin banyak barang yang akan ditampilkan. Tapi semakin besar nilai confidence-nya, maka akan semakin sedikit barang yang ditampilkan. Oke, misalkan kita di sini kasih nilai confidence-nya yaitu nilai 0,7 atau 7%, 70% ya. Berarti nilai confidence-nya 0,7. Kalau sudah kita tinggal run, klik run. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya kalau kita pilih 0,7 atau 7%. Oke. Di sini bentuk grafiknya. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kita rapikan ya, kita tarik-tarik, kita sesuaikan rule-nya. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat deskripsinya di sini di assessment rule-nya. Jika seseorang membeli sabun, maka akan membeli sampo. Nilai confidence-nya 0,75%. Ya. Sama seperti perhitungan kita tadi ya. Jika seseorang membeli popok, maka akan membeli spray dengan nilai confidence-nya 0,75%. Berarti di sini tidak ada perbedaan ya antara perhitungan manual dengan menggunakan rapid manner. Oke, ini untuk data-datanya ya. Jika seseorang membeli sabun dan kemeja, maka akan membeli spray. Nilai support-nya 0,083 dan nilai confidence-nya 1. Ya. Sama seperti yang tadi kita lakukan ya, perhitungan manual. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup ya, cukup sampai di sini. Saya harap mudah dipahami, mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ini. Terima kasih.